Produk sendiri? Ya, produk sendiri buat sendiri. Oke. Bisa main gasingnya? Bisa. Coba bisa. Mbaknya bisa. Coba. Dorin, mundur Dorin. Okay.
Kegiatan hari ini adalah kegiatan rutin tahunan kita ya Pak. Jadi setiap tahun di Hari Sumpah Pemuda kita itu selalu membuat event tentang Pesona Nusantara. Pesona Nusantara kenapa? Karena Kor Yesu ini adalah mini Indonesia, di mana di sini anak-anaknya terdiri dari Sabang, dari Sumatera sampai Papua, itu semua ada di Kor Yesu. Sehingga kita mengemas dalam sebuah acara yang bernama Pesona Nusantara. Kegiatannya yang pertama ada kegiatan fashion show. Kemudian yang pasti upacara bendera, yang mana anak-anak itu menggunakan baju adat. Jadi bukan pakai baju nasional, tetapi menggunakan baju adat dari daerah mereka masing-masing. Kemudian yang berbeda dari tahun ini adalah kita juga ada penampilan atau pameran untuk makanan Nusantara, kemudian olahan non-pangan tapi ciri khas dari Nusantara. Kemudian sama permainan tradisional, itu yang belum ada dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita mengemasnya, Pesona Nusantara itu tidak hanya dari pakaian saja, tetapi juga dari kekayaan Indonesia seutuhnya, dari kuliner, kemudian dari kekayaan alam, sumber daya alam, dan juga permainannya. Begitu. Banyak siswa yang terlibat. Kalau dari keterlibatan peserta didik semua dari kelas 10, 11, dan 12 itu totalnya sekitar 355 peserta didik. Manfaatnya bagi peserta didik ya tentunya mereka menghargai keragaman budaya Indonesia, kemudian menghargai perbedaan, yang pasti akan mengangkat budaya-budaya lokal sehingga mereka itu tidak tergerus sama zaman, karena kan anak-anak SMA namanya Gen Z ya, itu biasanya lupa dengan budaya lokal, sehingga kita setiap tahun mengingatkan mereka mengangkat kegiatan ini sebagai event bagi anak-anak di SMA Kor Yesu, seperti itu Pak. Kristus 2024, mari!